pas mana? Nggak keluar dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak tokoh masyarakat, yang terhormat guru kita Abu Yakin Sahar, yang terhormat Bapak-bapak Ibu para sekutan, lebih khusus ahli bait keluarga besar Ibu Haja Siwartini, dan lebih khusus yang berhajat Mas Angga serta istri, bapak-bapak dan ibu hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi menjelang siang yang mulia ini kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah keluarga besar Ibu Haja Siwartini dalam rangka tasyakuran sekaligus hakikat putra dari Mas Angga. Mudah-mudahan kedatangan kita ini menjadi doa dan apa yang menjadinya dan hajat dari ahli bait. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah jabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu membaca selawat kepada beliau di hari yang penting. Bapak ibu yang kami muliakan, pada pagi yang mulia ini mari kita awali majlis tasyakur, tasyakuran sekaligus hakikat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Rifai Batubara. Kepada Ustaz Muhammad Rifai Batubara, waktu dan tempat kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalat
Dan mendoakan dengan nama
tetangganya yang nginep. Ada Pradipra. Ahmad Karim Kalapi bin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu alaihi wasallam.
Ahli baik sekeluarga yang sama-sama kita muliakan, Abuya yang sama kita muliakan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cekri pandai pemuka masyarakat yang tak kami sebutkan nama dan gelar yang kami muliakan. Umumnya kita yang hadir dalam majelis ataupun di rumah ini pada masa ini. Semoga acara kita dari awal sampai akhir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli bait dan Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam surah Asy-Syura dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha. Inasha wa yahabu liman yasha. Az-Zukur. Sadaqallahu al-Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Asy-Syura bahwa semua yang ada ini miliknya Allah. Itu perlu kita garis bawah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha zukur. Allah akan berikan, hibahkan, karuniakan kepada kita ada berupa anak perempuan. Ya, ada berupa anak laki-laki. Ada anak laki-laki perempuan saja, ada anak laki-laki saja. Dalam ayat yang lain ini, "Aw yusawwijuhum zukranan wa inasa." Ada kalanya Allah berikan ada anak itu laki-laki dan juga anak perempuan dalam sebuah rumah tangga. Dan Allah pun lakukan wa yaj'alu ma yasha'u aqim. Ada kalanya seseorang itu benar-benar Allah, ada sekalanya seorang yang Allah jadikan memang tak ada anak. Ini yang perlu kita garis bawah.
Nah, semua itu kata Allah innahu alimun qadir. Semua yang Allah ciptakan itu, yang Allah perintahkan itu, ada punya anak laki saja, ada perempuan saja, ada anak laki perempuan, ada yang tak punya anak. Allah benar-benar alim, alimun, benar-benar tafaha mengetahui apa yang cocok, apa yang pantas. Allah berikan karuniakan kepada kita. Dan qadirun, Allah Maha Kuasa untuk semua itu. Jadi tidak ada kekecewaan daripada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah memisah sebenarnya. Hidup ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum sesuatu itu kita minta, bahkan Allah sudah sediakan, Allah sudah berikan. Belum terlahir kita, belum terlahir seorang anak, Allah sudah berikan. Dan Allah sudah berikan fasilitas-fasilitas untuk kita, untuk anak kita selama hidup di atas dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahkan anak kita laki-laki kan atau perempuan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat abaku wa abanaku, ya la tadri, kamu tidak tadruna ayyuhum aqrabu, kamu tidak tahu siapa yang lebih dekat ayyuhum, ya, di antara mereka aqrabu, ya, siapa yang paling bermanfaat. Kamu takkan tahu apa-apa. Jadi dalam hal ini syukur. Dapat anak laki-laki syukur, dapat anak perempuan syukur, dapat anak laki-laki perempuan syukur. Karena kita tidak tahu. Orang menganggap kalau kami ini minum, ah, tapi tidak ada anak-anak. Ya, kalau kami ke rumah orangnya sesuatu. Nah ini ada ungkapan-ungkapan kalau di Minangkabau gitu. Kenapa? Karena anak laki-laki di rumah orang ini. Tapi sebenarnya sekarang ini walaupun anak perempuan, ya, kadang-kadang banyak anak perempuan itu dibawa suaminya juga, ya, dibawa suaminya pergi mantau, dibawa suaminya ke kampung dia dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama penting itu yaitu mensyukuri karunia Allah. Ya, kita ini sifatnya menerima, semua ini adalah qadar Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan oleh Allah Jalla. Kita boleh berdoa, tapi Allah menentukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu min rohina bi aqiqati." Tusukalu an yawma sabihi wa yusamma. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, disuplih untuknya di hari yang ketujuh, yang dicukur rambutnya dan diberikan namanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, dalam hadis yang lain, anna Aisyah akhbarat anna Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah diceritakan kepada beliau, Rasulullah SAW amaroh menyuruh mereka anil gulami, daripada anak laki-laki syatani, dua ekor kambing, wa anil jariyah syatan, ya, seekor kambing. Nah, inilah dalilnya Bapak Ibu, bahwa kita dianjurkan untuk berakikah, mengakikahkan anak. Kalau tidak diakikahkan, tegadai. Tegadai ini ada beberapa pendapat ulama. Ya, di antaranya ya, ada yang mengatakan kalau anak itu meninggal waktu kecil, maka dia tak bisa memberi tolongan kepada orang tua yang tetap diakikahkan. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa makna tegadai di sana bukan berarti wajib, ya, bukan berarti wajib hukumnya, tapi di sini adalah hanya seperti kita sesuatu yang penting untuk kita tunaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dalam hal ini disampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah memerintahkan akikahkan anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Dalam hadis yang tadi dinyatakan hari ke-7, dalam hadis yang lain hari ke-14, ada hadis lain hari ke-21, ya, 7, 14 dan 21. Tapi dalam hal ini angka 7, angka 14, angka 21
ini ulama mengatakan afdol, afdolnya, sebagusnya. Kalaulah lebih dari ini tidak dilarang. Bahkan dalam kitab fikih itu, andai kata seorang itu sudah dewasa, ya, saya sudah dewasa, rupanya orang tua saya belum mengajarkan saya, maka orang tua tak wajib lagi karena sudah dewasa. Lalu pindahlah, kalau kita ingin juga adikkan, kita sendiri mengadikkan kita. Maka ulama sepakat boleh diadikkan kapan saja. Tapi 7.14.21 ini apa dolarnya? Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengadikkan Hasan dan Husain seekor kambing. Lalu hadis ini tidak bertentangan. Maka kata ulama dalam kitab Suhul Islam bahwa akikah Hasan Husain satu ini menunjukkan pertama anak Hasan Husain itu seperti anak-anak lain-lain, maka sah saja satu. Yang kedua, ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan andai kata satu dia mampu, ya ini sudah sah juga, tapi afdolnya adalah dua untuk anak laki-laki. Maka kadang-kadang orang bertanya, Pak, dulu satu apa saja nama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, ya, kita oleh Rasulullah diajak untuk mengakikahkan anak. Ini adalah bentuk daripada kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis. Ada nikmat Tuhan menceritakan. Ya. Dalam menceritakan ini diantaranya akikah. Kalau dalam menikah diantaranya ada walimah. Berwalimahlah walaupun seekor kambing kita. Kalau di awal lah tuan seekor kambing. Tapi bagi orang Arab tuan kambing kecil, maka tapi ingatkan walaupun seekor kambing. Ya, ya. Ini apa gunanya supaya tetangga kita, masyarakat kita tahu bahwa Sianu memang sudah menikah. Sianu itu menantunya yang datang siapa tahu oh siapa punya anak kemarin, supaya tahu nikmat Tuhan itu perlu diceritakan. Dan dalam nikmat Allah ini tidak sekedar cerita, tapi dalam yang lain ada kalanya nikmat itu cara bersyukur kita dengan membesarkan mengagungkan Allah. Apa contoh datang nikmat susu kita azan sholat, datang malam kita azan dan sholat juga. Dan hari raya kita pun bertakbir juga, ya. Nah, ini bagian daripada nikmat-nikmat yang perlu. Dan anak kecil itu ketika lahir kita diajak untuk mengazharnya. Selain bagaimana masuk kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ke dalam telinga anak tadi, juga menunjukkan ini bagian daripada rasa syukur kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu bersyukur itu adalah bentuknya adalah berbagi. Maka ketika hari raya akan datang, kita diajak berbagi. Apa tandanya? Ada zakat fitrah. Ya, kecuali bagi yang tak ada sama sekali, tak mampu. Ya, datang Idul Adha dia berkurban. Ini bagian daripada rasa syukur juga. Yang lahir anak kita diajak untuk akikah, menyembeli dan berbagi. Yang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa anak itu adalah termasuk al-malu wal-banun zinatul zina, yaitunya hiasan, perhiasan. Dan seorang akan menjadi percaya diri, lebih percaya diri ketika dia memiliki seorang anak. Ketika seorang memiliki seorang anak, dia begitu tambah bahagia hidupnya. Ya, itu hiasan hidup di dunia. Maka seorang anak tak bisa digantikan dengan yang lain. Adapun mobil kita mahal sekali, cantik sekali, tapi kita tak sebahagia ketika kita punya anak. Buruk pun anak kita kata orang mungkin paling cantik menurut kita. Ya, jahat pun kata orang kata kita anak kita juga. Maka tak ada kata mantan anak dalam hati. Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT. Tapi perlu diingat dalam ayat yang lain Allah nyatakan bahwa anak itu adalah fitnah.
Lidnani tak bahasa itu, tapi bahasa Arab yang maknanya adalah pujian daripada Allah. Sama dengan ya, yaitunya si apa namanya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Di situ bukan memfitnah orang, tetapi adalah syirik. Bahwa syirik dosanya jauh lebih besar daripada dibandingkan membunuh. Bapak-Ibu yang kami muliakan. Jadi makna fitnah ini ujian. Jadi ketika kita punya anak, kita dapat perhiasan dan kita siap untuk ada ujian-ujian. Di antaranya ujian hidup itu, ya anak ini sakit, anak ini mesti diberi nafkah, anak ini mesti disekolahkan, anak ini ada mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tak kita inginkan, tapi diuji kita oleh Allah, baik itu dari fisiknya, baik dari kepintarannya, baik itu akhlaknya dan sebagainya. Karena ujiannya adalah untuk kita sendiri. Ujiannya siapa yang punya anak akan diuji oleh Allah SWT. Tandanya Nabi Adam alaihissalam pun diuji oleh Allah. Apa tandanya? Nabi Adam anaknya berbentar. Ya, ada yang tak baik. Ya, ada yang baik. Maka yang tak baik ini membunuh saudara cerita Habib dan Qabil. Yang dibunuh anak Nabi Adam. Yang membunuh anak Nabi Adam. Berarti berat sekali ujian yang ada maka anak itu adalah krisis. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam begitu, ya, ketika datang banjir besar, maka Nabi Nuh mengajak anaknya, ayo ikut sama. Tapi anaknya tak mau, dia akan berlindung ke bukit yang tinggi. Ya, tapi akhirnya anak ini pun tenggelam. Ya, Nabi Nuh berkata kepada Allah, dia anak, dia keluarga aku ya Allah. Kata Allah, dia tidak masuk keluargamu dalam arti dia tak masuk keluargamu yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini, walaupun kita seorang Nabi Adam seorang nabi, walaupun Nabi Nuh seorang nabi, tapi kata Allah, ini anak itu memang adalah ujian. Juga dengan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, beberapa orang anaknya menyakiti Nabi Yusuf anaknya juga. Yang akhirnya anak-anaknya ini sadar dan bertobat minta ampunkan dia kepada Allah lewat ayahnya. Ampunan untuk orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal lain, ya, kadang-kadang dapat ujian yang tidak ujian berat. Allah mudahkan. Seperti di awal tadi kita katakan, walaupun anak itu berbuat, jangan kita anggap kita rugi. Karena Siti Maryam diberikan Allah, ibunya minta anak laki-laki sebenarnya keinginan. Tapi Allah kasih Maryam. Ya. Tapi apakah kalimat ini menunjukkan beliau kecewa? Ulama tafsir mengatakan tidak. Ya Allah, saya sudah penasaran. Anak saya maunya laki-laki, tapi perempuan gimana nasibnya nazar ini? Ya, jadi bagi Allah silakan. Tapi diberikan Allah anak cucu-cucunya nanti menjadi seorang. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW diberikan Allah anak Fatimah, ya perempuan. Tapi Nabi Muhammad sangat menyayangi Fatimah. Kalau Fatimah datang, Nabi berdiri menyambut, ya, maka Nabi akan cium kening Fatimah. Begitu juga Fatimah datang, Nabi Fatimah akan berdiri dan mencium kening Rasulullah. Nabi muliakan Fatimah. Padahal ada orang lain, kata Nabi, kalau saya datang tak usah sendiri. Tapi tak usah sendiri, bukan haram. Tak usah sendiri di pasaran. Biasa saja lah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu. Maka dalam hal ini Allah berikan lewat Fatimah, ya itunya selain Fatimah itu orang istimewa, ya itunya diberikan pemuda-pemuda ahli surga, ya itu Hasan dan Husain. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka bagi ahli bait orang tua, anak ini juga adalah amanah yang tidak sekedar hiasan, tidak sekedar ujian daripada Allah untuk kita, tetapi adalah amanah. Amanah ini ibaratnya kita dipinjamkan orang pisau, ya biasanya ibu pinjam pisau, ini biasa untuk
maka pisaunya untuk belakang, jangan digunakan untuk lain. Maka anak kita itu perlu kita jaga. Bapak Ibu yang kami muliakan, menjaga anak ini, maka dalam Rasulullah SAW menyampaikan, suruhlah anakmu sholat kalau dia 7. Kalau ada 10, ya, pukul dia. Kalau tak mau juga sholat, pukul yang tidak menyakiti, mendidik. Kalau 10, pisahkan tempat tidurnya dengan kita. Pisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan perempuan. Jangan mereka berdekatan. Nanti pun. Dan juga ketika mereka sudah besar, ada di antaranya nikahkanlah mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang terpenting juga adalah doa dari kedua orang tua, doa daripada keluarga untuk anak ini. Kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan pernah mendoakan mengatakan yang tak bagus terhadap anak. La tadumu ala wa la tadumu ala auladiku. Jangan kamu doakan tak baik untuk anak kamu. Maknanya doakanlah yang baik-baik. Ya, kalau kita marah jangan kita melaknat. Ya, jangan kita menyakiti. Jangan kita memburuk-burukkan untuk dia. Tapi selalu doakan dia yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam sebuah doa dan asal yaitu nya dinyatakan barakallahu lakum fil mawqub wa syahadatul wahib wa balagha asyuddah wa musikta barakallahu. Semoga Allah memberkati ayah ibu yang mendapatkan keturunan dan bersyukur kepada Allah dan diberi rezeki nanti bir daripada anak itu, kebaikan dari anak itu kepada orang tua. Apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri bersama. Kalau yang ada salah kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى عهد النبي المصطفى محمد رسول الله صلى
Semoga apa yang menjadi niat dan hajat dari khusus orang tua dan juga niat dari ahli bayi keluarga besar ibu seliwan ini. Bapak dan ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari sama-sama kita menikmati makan siang yang sama atas rasa terima kasih yang baik kepada bapak ibu para jemputan yang hadir pada siang yang mulia ini. Kita awali dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama pembacara dan sekaligus tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin tempat, mungkin makanan ataupun yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan bapak dan ibu dan semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk makan siang kita untuk bapak-bapak ada di depan rumah kita ini. Depan. Sementara untuk kaum ibu di pintu ataupun pintu samping, kami jemput kepada Buya untuk dapat mengawali makan siang kita beserta bapak-bapak yang hadir pada siang ini. Saya atas nama pembawa acara ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang kami hadir di tempat Hajika, salah seorang keluarga kita, Raja Reward ini. Semoga cucu beliau jadi anak yang soleh, itu bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat luas. Mudah-mudahan akan menjadi harapan bagi orang tuanya. Salam silaturahim. Assalamualaikum.